salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Meradha menunjukkan keadaan cuaca yang cerah di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini dengan hujan lebat kini hanya berlaku di sekitar pesisir pantai negeri Perak, di sekitar pedalaman Selangor, Negeri Sembilan, pesisir pantai negeri Pahang dan juga di daerah-daerah di sekitar pedalaman negeri Johor. Walaupun bagaimanapun, cuaca hujan lebat untuk kawasan pesisir pantai Pahang dan juga pedalaman Johor ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca yang berbeza dengan cuaca dilihat cerah di hampir kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan pada pagi ini. Dan keadaan cuaca yang baik untuk negeri Sabah dan Sarawak ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke waktu petang nanti. Namun begitu, hujan lebat dijangka akan mula berlaku dan dijangka akan berterusan di kebanyakan kawasan di sekitar utara dan juga pedalaman negeri Sarawak daripada 12 sehinggalah 15 Februari nanti, iaitu di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan ini dinasihatkan supaya berwaspada terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir. Dan untuk tinjauan cuaca pada sebelah petang ini pula dijangkakan hujan lebat dan ribut petir akan mula berlaku pada lewat petang nanti di kebanyakan kawasan di sekitar pedalaman dan juga utara Semenanjung. Dan orang ramai khususnya bagi mereka yang berada di sekitar selatan Kedah, utara Perak dan juga di negeri Pulau Pinang ini dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan cuaca ribut petir pada waktu petang nanti yang boleh mengakibatkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur bangunan yang tidak kukuh. Untuk tinjauan cuaca petang bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, ribut petir juga dijangka akan berlaku di kebanyakan kawasan di sekitar pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah, juga di kebanyakan kawasan di sekitar pedalaman dan utara negeri Sarawak daripada lewat petang juga sehingga ke waktu malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.